Oke teman-teman, sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk diklik like dan di subscribe ya. Karena like dan subscribe itu gratis. Dan dengan like dan subscribe kan sudah membantu channel ini untuk lebih berkembang dan lebih maju. Terima kasih. Hai teman-teman, balik lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox Upin dan Ipin lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini ceritanya Upin jadi tentari teman-teman. Yippie. Tentara ayam gurih. Dan hari ini Upin ada jadwal latihan nih teman-teman. Ayo ikuti Upin untuk latihan jadi tentara. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu video ini dan jangan lupa untuk di subscribe ya. Terima kasih. Upin, ini saatnya latihan. Tunjukkan kekuatanmu yang terbaik. Jangan lemah-lemah ya. Siapa? Oke teman-teman, kita jalan di sini. Di sini kita harus lompat. Iya. Oke, berhasil. Iya. Oke. Sekarang Upin harus melewati ban ini teman-teman. Iya. 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 Oke, berhasil teman-teman. Yeay. Cukup bagus juga latihanmu hari ini. Tapi jangan senang dulu Upin. Kamu harus melewati tali ini. Jangan sampai jatuh di air ya. Jika bapak melihat lumpur di bajumu, kamu gak akan lulus menjadi tentara Upin. Siapa? Upin akan melaksanakan apa yang bapak perintah. Kita lompat di sini. Sekarang hop. Yep. Terus kita lompat lagi. Dan sekarang kita akan memilih yang ini teman-teman. Oh ya, gagal teman-teman. Semoga pelatihnya gak marah ya. Kita jalan lagi teman-teman. Terus kita pilih yang mana? Yang tengah kalau gak salah ya. Nah, terus yang kiri mungkin teman-teman. Yeay, berhasil. Sekarang yang sebelah sini. Oke teman-teman, kita lompat lagi. Hop, nice. Sekarang kita akan berjalan di lumpur teman-teman. Berat banget teman-teman. Soalnya lumpurnya sangat padat ya. Ayo semangat Upin. Kita jalan di sini. Iya, iya, iya. Iya, sedikit lagi. Hah, berhasil. Yeay. Kita jalan lagi teman-teman. Sekarang Upin harus melewati tali yang sangat panjang ini teman-teman. Yep, yep. Iya, oke berhasil. Dan kita harus berjalan di tali. Hati-hati Upin, jangan sampai kamu jatuh ya. Oke, belok sini. Terus belok. Yeay, berhasil teman-teman. Dan sekarang kita harus lompat di bawah teman-teman. Satu, dua, tiga. Yep. Oke, berhasil teman-teman. Dan sekarang Upin harus melewati kayu-kayu ini ya. Yep. Yep, hop, hop. Ayo Upin, semangat. Jangan sampai kamu menjadi tentara yang lemah ya. Yeay, berhasil teman-teman. Dan di sini banyak sekali orang yang lagi latihan teman-teman. Soalnya jika kita gagal latihan kali ini, kita nggak bakal jadi tentara teman-teman. Hop, yep, hop. Oke. Kita masuk di lubang ban teman-teman. Kita harus mencoba sekali lagi. Jangan sampai jatuh Upin. Hop, yep, hop. Oke, berhasil teman-teman. Kita jalan lagi. Jum, jum. Sekarang Upin akan melewati sebuah lumpur teman-teman di sini. Jangan sampai kena Upin. Nanti kotor kamu ketahuan lagi kena lumpur. Berbahaya. Bapak bisa marah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lompat ke atas sini ya teman-teman. Kita naik di sini. Terus jatuh. Hop. Yep, berhasil. Kita naik lagi teman-teman di sini, terus ke sini. Oke, ini tinggi banget teman-teman. Waduh, semoga saja Upin gak jatuh ya. Kalau jatuh ini tinggi, nanti Upin bisa patah kaki. Yep, hampir saja teman-teman. Kita jalan di sini. Oke, berhasil sampai di sini. Terus kita lompat di sini lagi teman-teman. Nah, kita sampai di atas sini ya. Dan sekarang kita harus jalan di tali teman-teman. Ini sangat menegangkan sekali Upin. Jangan sampai jatuh di bawah. Oke, jalan terus. Yeay, berhasil. Dan sekarang kita harus lompat teman-teman. Kita harus memberanikan diri. Demi ayam goreng. Waduh, kakak. Demi ayam goreng. Yap, berhasil teman-teman. Sekarang kita akan naik di batu ini lagi teman-teman. Kita lompat. Hop. Yap, oke. Dan nantinya Upin akan dikirim untuk berperang teman-teman. Tolong doakan Upin ya. Dan kalau kalian setuju kita lanjutkan episode berperangnya Upin melawan tentara-tentara yang lainnya, kalian komen di bawah teman-teman. Karena itu sangat seru sekali. 1000 like kita bakal berperang melawan negara-negara tetangga. Yeay. Oke, kita jalan di sini lagi teman-teman. Yap, hop, berhasil. Sekarang Upin harus melewati kayu yang berputar ini teman-teman. Jangan sampai kita jatuh ya. Wow, 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 wow. No, 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 no. Waduh, Upin jatuh teman-teman. Kita mulai lagi di sini, tapi kita harus hati-hati teman-teman. Dan kita lompat lagi di kayu bagian. Dari tadi Upin gagal terus teman-teman di bagian tantangan yang ini ya. Jangan sampai jatuh Upin. Yeay, berhasil teman-teman. Kita jalan lagi. Dan selanjutnya Upin akan melewati jembatan jebakan teman-teman. Di sini kita harus memberanikan diri ya. Jangan sampai kita jatuh di bawah. Mungkin saja yang sebelah kanan. Berhasil. Terus yang tengah kayaknya. Nah, dan yang kanan. Semoga saja benar please. Yeay.
Upin berhasil, teman-teman. Dan sekarang kita akan melewati jembatan raksasa. Wow, jembatannya kenapa raksasa, teman-teman? Besar banget jembatannya ya. Ini mengalahkan tubuhnya Upin, teman-teman, jembatannya. Hah? Yap, yap, berhasil. Ini bagusnya jembatan untuk cikgu besar kayaknya ya. Ayo kita jalan lagi di sini, teman-teman. Lompat, lompat di sini Upin, jangan sampai kena besinya. Ye, berhasil, teman-teman. Kita jalan lagi. Selanjutnya kita harus lompat di bagian tanah liat ini, teman-teman. Ya, kita nggak boleh kena tanah ini ya. Soalnya nanti bisa ketahuan kalau kita kotor, teman-teman. Soalnya bapak tadi sudah memperingati kita, kita nggak boleh kena lumpur ya. Selanjutnya kita harus melewati kolam lumpur, teman-teman. Kalau kita jatuh di lumpur, ini bisa bahaya. Kita nggak boleh menyerah, teman-teman. Kita harus semangat agar kita ikut berperang juga ya. Kita jalan di sini lagi. Ayo, semangat, Upin. Yep, hop. Nice. Jalan lagi. Hati-hati, jangan sampai jatuh di lumpur, Upin. Yee, berhasil, teman-teman. Upin, kenapa kamu sangat lambat sekali? Katanya kamu ini tentara yang hebat. Tunjukkan kekuatanmu, Upin. Oke, Pak. Siap. Upin akan menunjukkan kekuatan Upin. Hop, hop, hop. Iya. Oke, ayo semangat Upin. Yup. Hop, 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 hop. Iya. Ah, hop, hop, hop. Aduh. Hop, 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 hop. Iya. Aduh. Hop, 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 hop. Iya. Demi tentara ayam goreng, Upin akan semangat. Iya. Ayo semangat. Kita harus menunjukkan kepada pelatih tadi ya, kalau kita ini adalah tentara yang hebat, bukan tentara abal-abal, apalagi kaleng-kaleng. Kita lompat. Oke, kita lompat lagi. Yap, berhasil. Sekali lagi Upin, kita lompat di sini. Hop, nice. Oh, gagal, teman-teman. Aduh, kita lompat, berhasil. Sekarang kita harus mendaki, teman-teman. Hop, hop, iya, berhasil. Kita lompat lagi di sini. Ayo Upin, semangat. Kita harus menunjukkan kepada bapak tadi bahwa kita adalah tentara yang terbaik ya. Hop, yap. Hop, berhasil, teman-teman. Yeay, kita selesai latihan hari ini. Wah, ternyata bapak salah menilai kamu, Upin. Kamu benar-benar hebat. Selamat ya. Semoga kamu tetap seperti ini terus. Oke, Pak. Terima kasih atas pujiannya ya. Yeay, teman-teman. Upin sudah berhasil menyelesaikan latihan hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti perjalanan Obi kali ini tentang Upin menjadi tentara. Oke, teman-teman. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk ditinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.